Utara. Kita baru saja pertandingan dilangsungkan oleh Rusi Al-Fabrika. Sekarang bakal mencoba dikuasai oleh pemain-pemain daripada tim IACP FC Kota Tua. Mereka di Musafir gelandang dan mau dipindahkan. Lalu dari sana tadi direbut oleh Sentara Syahpandi. Sekarang bola dikasihkan kaki. Mencoba kembali mengutati serangan. Karena sebab umpan berpindah haluan. Andi Ramadan bilang kekuasaan. Tandang. Langsung dengan sebab umpan. Kita mencoba diputuskan serangan. Lemparan ke dalam. Selamat datang kami ucapkan sore ini kepada kandidat kuat calon anggota DPRK dari daerah pemilihan Kecamatan Kuala dan Kota Juang, pemilik daripada IRC Tahunan, tidak lain dan tidak bukan Sahkara Muhammad Ali SD, putra terbaik Kecamatan Kuala. Langsung kami persilakan supaya dapat menempati ya di tenda VIP bersama dengan jajaran dan tamu-tamu undangan yang sore ini mengajak datang meninggalkan kegiatan menyaksikan pertandingan cepat di partai grand final di mana sementara baru sekitar beberapa menit usia laga. Ya, selamat datang kami ucapkan ya Hosimpeng ya Indonesia di Nobak Minyak Indonesia kepada saudara Yusri yang ada umum ya Indonesia Bak Minyak Indonesia. Ya, kita lihat kali ini Uhun mencoba mengganti. Kita masih ada wanita, pria.
Syakir Sulaiman mencoba mengutati serangan namun bukan sebuah pelanggaran. Terkasih tembak yang melanggar, berbahaya sekali. Namun ini kilang untuk kembali lagi menyerang serangan. Mencoba kembali lagi mengutasi serangan. Ini dia Yuda Rizky. Yuda Rizky umpan berpindah kaki. Sudah ada Syakir Sulaiman. Kali ini umpan mencoba mengutasi serangan. Umpan berpindah kepada Syakir Sulaiman. Datang Syabandi dari belakang. Cantik sekali skema permainan. Berbahaya situasi. Syakir kali ini mencoba menanti. Oh, keras tembakan. Lagi-lagi buka saja tiplok tadi oleh saudara Saifan Tersenyum. Saya, Andi Ramadan atau Andi India panggilan rekan-rekan. Namun sayang, lagi-lagi hilang perasaan daripada pemain-pemain tersebut kota hilang. Tim yang disokong sore ini oleh Kapiten dan PGH Rombode 024. Ya, penonton yang mencerna di dua penonton ini kalah. Ya, mencerna kesempatan karena dalam genap 10 menit usia pertandingan. Lagi-lagi skema permainan, namun terbaca tadi oleh Andi Ramadan atau Andi India. Itulah salah satu pemain yang bisa dikatakan tampil sangat gemilang di sepanjang pergelaran hari ulang tahun PSLS lanjut tahun 2023. Itulah sekarang kembali tadi lemparan gelap yang didapatkan oleh pemain-pemain daripada tim yang dalam kontesi. Ya, bola bantu segera kami masukkan. Ada kamu, kenapa? Ya, ada di dalam kali ini kembali lagi ritme permainan tergaki-gaki mencoba dikuasai, namun di sana ada Pardan. Kita lihat sekarang gila Ayo, ayo, mandu.
Tiga orang ni.
Tengok anak air leh ni. Orang yang sini dulu. Tengok dulu. Sama-sama. Gracias.
Buahkan lemparan ke dalam saja. Saban hari ucapan terima kasih yang tak terhingga kami ucapkan berulang-ulang kepada jajaran. Yang telah menurunkan kepada anda penonton setia kami yang sama lanjut kecepatan kuala ini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada lanjut kuala dan para peserta yang telah ikut melibatkan diri di event turnamen perebutan hadiah total puluhan juta rupiah ini. Kita masih lakukan.
Sekarang dibiarkan saja tadi oleh saudara saya Pandur. Kalau mereka telah melakukan pertandingan, tentu akan lemparan di dalam. Tanya dari bos. Ibu Dinesti yang juga bakal jalan anggota di PRA akan bersama dengan Muhammad Arif SD PKB dari Kecamatan Kuala yang juga bakal jalan anggota di PRK pemilik daripada pembangunan yang sore ini hadir bersama dengan para tamu-tamu undangan. Baru saja, masih satu kali. Mari kita jalan-jalan pada seri ini. Yang penting
Kita tidak cepat bisa dikatakan kali
oleh penjaga ruang ring. Sekali kami mengabarkan kepada Anda yang ingin menyaksikan dengan ulang, Anda bisa membuka di YouTube yang sedang naik daun kali, YouTube Daily Channel yang selalu setia meliput jalannya pertandingan di lapangan lanjut-lanjut Kecamatan Kuala. Mungkin ada momen dari selama pertandingan Anda bisa menyaksikan dari berbahaya sekali. Ya, kepada ambulan rumah sakit Dr. Fondia, BK 8877 yang menyempah pada kejalan yang mengganggu lalu lalang kau pada belum dipindah dah ambulan yang menyempah pada kejalan jalan jangan leur rumah. Nak puas je lah umur. Ya. Inilah sekarang. Chandra. Apa pindah sini? Yo. Oleh putra kesayangan daripada Bali. Ya, dari lapangan 3-3 kamu ingatkan pada tuan yang kamu berkata-kata turun dulu berdua-dua. Tujuan kamu adalah ini supaya tuan yang puas dan teman pasal kamu tadi. Wasit, terjadi pergantian pemain dari tim dalam kosesi yang diterikkan nomor 10 Yudari yang masuk nomor 45 Erik Saputra. Sekarang bola berada di kaki Taifan Nur Kujumla. Pergerakan dia. Namun lagi terjadi perebutan. Kali ini kembali lagi. Bola masuk dalam pertandingan. Membuahkan lemparan ke dalam saja. Ya, belum berbahaya. Sepanjang pertandingan yang dilangsungkan oleh wasit Badan Harap. Umpan berpindah kaki kepada Syahban. Lagi-lagi sulit melewat kawalan daripada ya Rizky Ananda. Serangan pertama Erik Saputra. Ambulan dari Kecamatan Jinit yang mengganggu lalu lalang kau berjalan. Ya, oke kan? Jangan buat ada dia. Jangan buat ada di bawah dia. Bebanyak. Kau yang menang beli. Bajet. Bajet. Berbahaya sekali. Kita kali ini umpan berpindah kali. Di sana ada Chandra. Umpan berpindah. Mudah saja. Kandas bisa dikatakan permainan daripada kalah di masih mencoba mengambil anjak-anjak kerjasama dengan Syahir Sulaiman. Syahir Sulaiman masih mencoba mencari ruang kerjasama satu dua dan
Ada tempat
Kota Lusmawi, Ali Bua. Ada juga dari saudara ya Bang Lipu yang juga telah mempersiapkan ya hadiah kepada ide ular uri DP Kota Dua yang melibat ya hari bilang dia go. Dan kali ini kembali lagi ritme permainan mencoba dikuasai, satu bersih saja Alif Mustafa. Kopi original. Bagi Anda yang membutuhkan, Anda bisa langsung mendatangi Rumah Tua Ruang Tiri. Kita langsung melebar. Tuduh. Ya. Ya. Aku. 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 Terima kasih kepada Anda kami ucapkan. Setelah sekarang sekarang bola berada di bersama dia mengacak-acak. Kita masih dalam kekuasaan pemain-pemain CPSC Kota Juang. Langsung menuju umpan panjang. Rizky Dwi Ananda, Zuhal bersama dia, umpan rebutan. Kali ini kita kembali lagi Andi India atau Andi Ramadan. Lomba saya. Wah, aduh. Ini apa boleh hari? Lampu kaik! Simpan cendrik kita menang kepala, Shah Ramstor. Terima kasih kepada Anda. Lampu kaik. Terima kasih juga kami ucapkan. Dan juga kami berjuang calon ketua angkat kesusih kepadanya. Jodhiyadi S.A. Jodhiyadi S.A. Lagi-lagi antisipasi yang tepat kepada Fikra Palepi. Membuahkan tembak lagi lemparan gelap. Apapun masih bisa terjadi. Oleh pengusaha alat ni ini. Banyaknya yang buka lu buat orang tanggul buat orang enggak. Oleh shot di bahan jauh mulai yang tinggi. Lagi-lagi dua yang terjadi namun mudah terbaca oleh Jumati. Saputra, Syakir Sulaiman mencoba melebar. Umpan berpindah kepada Heri Faryal. Lari yang kerjasama dengan Chandra. Namun terbaca kembali lagi oleh Putra Cerah Perpusana ini. Halaman itu segera kami masukkan. Bolanya dari Uruwa Cok. Buah kenapa menyambut dia. Baik dan tinggi dalam. Kali ini kembali lagi ritme permainan mencoba dikuasai oleh Erik Saputra. Sekarang,
Thank you.